Wak. Nak masak Maggi je hari ni. Mak dah siapkan ni. Maggi perencah ayam. Tapi kali ni special. Bukan je ni saja. Mak nak masak kerabu mangga Cik Maggi. Kali ni mak dah sediakan bahan-bahannya. Maggi yang dah dicelur. Satu biji mangga dah siap iris. Bawang besar satu biji dihiris. Cili api 3 biji dihiris. Ini daun 5 purut ya. Ini dihiris. Ini serai. Serai pun dihiris. Udang kering ditumbuk. Tumbuk halus ya. Kemudian ini tomato. Tomato dihiris je. Ini sotong. Satu ekor cukup lah. Dihiris dan celur dulu. Kacang panjang 2 batang je cukup. Ini kacang botol. Dihiris. Kemudian daun pudina 3 tangkai. Yang dihiris. Sekarang kita buatkan kerabu mangga Cik Maggi. Sediakan satu bekas. Kita masukkan mangga dulu. Kita masukkan Cik Maggi kita ni. Kita gaulkan. Masukkan bawang. Masukkan cili sekali. Serai yang dah hiris tu. Dan juga daun 5 purut. Masukkan udang kering. Dan masukkan tomato. Sotong kita. Kita masukkan sayur yang iris tadi. Dan juga daun pudina. Lepas tu kita gaul. Last kali kita masukkan perencah dia. Kita gaulkan sampai sebati. Kita boleh hidang lah. Mm.